Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam redaksi. Kembali bersama kami tim Jurnalistik TV SMKN 1 Banjar dengan saya Yunita Sari. Pada kesempatan kali ini bertepatan pada tanggal 2 Februari 2024 di SMKN 1 Banjar sedang mengadakan acara peringatan Isra Mi'raj yang diikuti oleh siswa-siswi, guru dan staf TU di SMKN 1 Banjar. Ingin tahu keseruannya lebih lanjut? Yuk ikuti kami terus. Saya Eril dari tim Jurnalistik TV SMK Negeri 1 Banjar. Di sini saya sudah bersama dengan salah satu panitia acara Isra Mi'raj. Sebelumnya boleh memperkenalkan diri dulu, Teh? Perkenalkan, nama saya Sopiana Fitri dari kelas 11 Multimedia. Di sini saya sebagai salah satu panitia Isra Mi'raj tahun 2024. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, apa sih yang membuat acara ini unik dan bermanfaat bagi siswa dan bagi sekolah? Yang membuat unik acara ini yaitu kan sebelumnya lagunya cuma itu-itu aja ya yang dari kreasi seni. Sekarang ada perubahan lagu sama lebih banyak lagi menampilkan solawat-solawat. Untuk pertanyaan yang kedua, apakah persiapannya, apakah ada kendala ataukah lancar-lancarkan saja? Untuk persiapannya, alhamdulillah sejauh ini lancar-lancar aja, cuman ada beberapa kendala. Yang pertama yaitu anggotanya, kan hari Kamis ya pelaksanaannya hari Jumat, nah kan geladi, jadi ada beberapa anggota yang ujian praktek gitu. Jadi mungkin itu saja kendalanya. Mungkin cukup sekian dari saya, Teteh. Terima kasih sudah mau diwawancarai. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Saya Eril, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya sudah bersama dengan salah satu siswi SMK Negeri 1 Banjar. Sebelumnya, boleh memperkenalkan diri dulu, Teh? Perkenalkan, nama saya Selma Fitria Oktaviani dari kelas 10 Busana 1. Baik, di sini saya akan memberikan beberapa pertanyaan. Untuk pertanyaan yang pertama, menurut Anda, apakah penting merayakan Isra Mi'raj? Menurut saya penting, karena kita adalah umat Islam, kita harus ikut merayakan Isra Mi'raj. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, tadi kan Anda sudah mendengarkan ya dari pemateri, apa ilmu yang Anda dapatkan dari tadi? Saya mendapat pengetahuan lebih tentang Isra Mi'raj. Baik, untuk pertanyaan terakhir, apa harapan Anda untuk acara tahun depan? Harapan saya untuk kedepannya, semoga lebih baik lagi, lebih baik dari yang sekarang. Baik, terima kasih sudah mau diwawancarai. Mohon maaf bila mengganggu waktunya. Saya Eril, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, itu dia keseruan hari ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini untuk tahu keseruan lebih lanjut. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.